Berani berhenti berbohong. Pasca peristiwa 1965-1966. Salah satu cerita tentang korban pembantaian yang diangkat dalam buku ini adalah kisah Yan Jong, seorang politisi energik, transformatif dari kota Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur. Yan Jong mati di penjara dengan serangkaian penyiksaan yang begitu menjijikkan. Lantas kematiannya itu menjadi penabuh awal bagi gendang-gendang pembantaian dan kematian selanjutnya di Maumere. Ratusan masyarakat sipil dibantai oleh sesama sipil yang notabene sama-sama penganut agama Katolik, agama yang sebetulnya menekankan cinta kasih sebagai nilai utamanya. Saat itu posisi kaum feodal ada di strata tertinggi Kabupaten Sika. Hegemoni yang berpusat pada sang raja sangat kuat dalam mempengaruhi dinamika politik lokal. Yan Jong yang tidak puas kemudian melakukan protes, termasuk menggelar demonstrasi atas keberadaan Raja Sika yang otokratis dan sistem pemerintahannya yang bertentangan dengan demokrasi. Demonstrasi yang diorganisir Yan Jong adalah yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai pembangkang. Langkah Yan Jong juga tampak dalam gerakan organisasi berbasis etnis yang dijalankannya. Organisasi yang dinamakan Kani 5 bercita-cita memiliki perwakilan etnis di DPRD. Usaha mereka berhasil. Perwakilan etnis pun diresmikan. Kani 5 juga berusaha agar urusan-urusan umum semisal keuangan dan pendidikan harus dijalankan oleh anggota dewan terpilih. Bukan lagi menjadi hak prerogatif seorang aristokrat. Bisa ditebak, gerakan tersebut ternyata tidak disenangi oleh saingannya yang merupakan kaum elit perkotaan. Sempat disingkirkan sebelum peristiwa G30S, Jong kemudian menjalin aliansi dengan kader-kader Partai Nasional, Sekuler, Progresif, semisal PNI serta PKI. Namun ironisnya, yang menjadi musuh Jong tak hanya datang dari elit politik Sika saja, tetapi juga dari pihak gereja yang barangkali otaknya sudah tercuci. Hidup Yan Jong memang tak bertahan lama. Pada Februari 1966, komandan militer di Maumere mulai menekan para politisi di kota untuk bergabung dalam barisan mereka
untuk menghukum mati semua lawan politik, di antaranya para anggota dan simpatisan PKI. Akhirnya, pada 1 Maret 1966, Yan Jong, camat Kewa Pantai dan mantan anggota DPRD itu meninggal dunia setelah dipukul, dianiaya, dan diarak keliling kota. Bahkan permintaannya untuk menerima absolusi pengampunan melalui upacara keagamaan dari salah seorang pastor yang sedang menanti di luar gerbang rutan ditolak mentah-mentah. Sosok-sosok pembaharu seperti Yan Jong memang hanya dilihat sebagai pengganggu yang mesti disingkirkan. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.